Barat dulu. Inilah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu. Jangan lupa dukung Cak Ikin Batam, subscribe terus biar channel beliau tetap berkembang. Semoga youtuber-youtuber di mana berada tetap jaya di udara. Asik. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Ikin Batam. Bagaimana kabarnya para sedulur semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Oke, para sedulur, Cak Ikin Batam malam hari ini masih di kawasan Harbor Bay ya. Tengok ini masih nenteng minuman ini para sedulur. Pokoknya ikutin terus perjalanan Cak Ikin Batam keliling Harbor Bay ya. Dan bisa para sedulur lihat ini suasana malam di Harbor Bay Kota Batam. Dan bisa dilihat ini gedung yang sangat tinggi di Harbor Bay Kota Batam para sedulur. Oke, kita lanjut ya. Kita akan berkeliling di kawasan Harbor Bay pada malam hari ini. Dan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Cak Ikin Batam, jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Ikin Batam. Oke para sedulur, kita berjalan ya menuju ke pinggiran pantai ini ya, di kawasan Harbor Bay Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan bisa para sedulur lihat ya, di sini sangat ramai, banyak kafe-kafe juga di sini ya. Dan inilah suasana malam di Harbor Bay, sangat padat, sangat ramai para pengunjung ya. Dan kapal-kapal feri ya, tujuan Singapura Malaysia ini para sedulur, lagi bersandar di pelabuhan Harbor Bay Kota Batam. Nah, inilah suasana malam di Harbor Bay Kota Batam. Oke para sedulur, kita lanjut ya berkeliling di kawasan Harbor Bay ini. Sangat ramai sekali para pengunjung di malam hari ini. Dan bisa para sedulur lihat ya, negara tetangga Singapura juga bisa dilihat dari sini ya, biarpun cuma cahaya lampu gedung-gedungnya ya. Dan inilah suasana terbaru di kawasan Harbor Bay Kota Batam para sedulur. Ramai para muda-mudi ini pada nongkrong di pinggir laut ini ya. Dan di samping kanan ini banyak sekali kafe-kafe ya, sangat ramai sekali ini para sedulur. Oke, kita lanjut berjalan lagi berkeliling di kawasan Harbor Bay Kota Batam. Kita tengok juga nanti ya kapal yang ada di Harbor Bay ini, yang rencananya akan dibikin rumah makan ini ya, Costa Bay. Itu bisa para sedulur lihat ya, sangat bagus ini. Oke, kita lanjut lagi berkeliling. Pokoknya dukung terus channel Cak Ikin Batam biar tambah semangat lagi untuk memberikan informasi seputaran Kota Batam dan sekitarnya. Dan bisa para sedulur lihat ya, ini cahaya lampu yang sangat bagus ini menerangi
semua di pinggiran laut Harbor Bay Kota Batam ini ya. Dan bisa dilihat ini penuh para muda-mudi pada nongkrong di pinggir laut ini, para sedulur. Oke, kita lanjut ya, jalan ke depan lagi melihat pemandangan di pinggir laut di Harbor Bay Kota Batam ini ya. Suasana semakin malam semakin ramai nih, para sedulur. Dan di sebelah kanan ini kafe-kafe ya, sangat banyak kafe di Harbor Bay ini ya. Dan inilah para muda-mudi yang lagi menghabiskan malam bersama ini ya, di pinggiran laut. Pemandangan yang cukup bagus ya. Dan di seberang sana itu negara tetangga ya, Singapura itu, nampak lampu-lampu dari kejauhannya. Oke, dukung terus channel Check-in Batam ya, agar Check-in Batam lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputaran Kota Batam dan sekitarnya. Dan bagi para sedulur, jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Check-in Batam. Oke, kita lanjut ya para sedulur, berkeliling di Harbor Bay Kota Batam. Oke, kita lihat ya, negara tetangga Singapura ya, kelihatan lampunya gemerlap dari kejauhan ya para sedulur. Dan inilah suasana kafe di Harbor Bay pada malam hari ini ya. Seafood juga banyak ya, resto seafood ya, cukup keren ini.
pokoknya ikutin terus perjalanan Cak Ikin Batam berkeliling di Harbor Bay Kota Batam pada malam hari ini. Itu dia negara Singapura, prosedur. Dan ini ada kapal patroli ya dari Angkatan Laut juga. Oke, kita lanjut berkelilingnya. Ini suasana di belakang ini ya. Kita akan lanjut ke tempat parkiran nanti ya. Terima kasih buat para sedulur yang sudah mengikuti perjalanan check-in Batam ya di kawasan Harbor Bay Kota Batam. Dan inilah suasana terbaru di Harbor Bay ya para sedulur. Semoga video ini bisa menghibur para sedulur semua. Dan bagi para sedulur yang sudah meninggalkan Kota Batam ya, semoga video ini bisa mengobati rasa rindu akan Kota Batam, tentunya di kawasan Harbor Bay Kota Batam. Oke, kita lanjut berjalan lagi. Tonton terus videonya para sedulur. Oke, terima kasih buat para sedulur yang sudah mengikuti perjalanan Cak Ikin Batam di Harbor Bay pada malam hari ini ya. Tunggu video Cak Ikin Batam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.